PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah menyampaikan bahwa Uni Emirat Arab akan membangun sebuah pusat kegiatan intelektual dan spiritual berupa Islamic Center dan masjid di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Hal itu disepakati PJ Gubernur usai dirinya menerima kunjungan delegasi dari Uni Emirat Arab, yakni Sultan Faisal Ali Khalifah Alremeithi di Meuligoe, Gubernur Aceh pada Selasa 20 Agustus 2024. Proyek ini diharapkan menjadi simbol kolaborasi erat antara Aceh dan Uni Emirat Arab dalam memperkuat dunia pendidikan yang berlandaskan syariat Islam yang akan kami persembahkan untuk Aceh, ujar Bustami. PJ Gubernur menyatakan harapannya agar peletakan batu pertama proyek ini dapat segera dilaksanakan. Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan ini agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh mahasiswa dan masyarakat luas. Dalam kesempatan tersebut, PJ Gubernur juga menjelaskan kepada Dr. Faisal mengenai kondisi Aceh yang kini sangat kondusif, sehingga para wisatawan maupun investor dapat dengan leluasa mengunjungi Aceh. Menanggapi hal tersebut, Dr. Faisal menyampaikan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat yang diberikan oleh PJ Gubernur dan jajaran pemerintah Aceh. Semoga semua tahapan proyek dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama, ujar Dr. Faisal.